Puan Rahmah binti Ahmad, Encik Aziz bin Jaafar, Puan Faridah binti Mansur, Puan Nafsiah binti Yahaya, Puan Hatun bin Hashim, melalui kajian ini nanti kita akan interview lebih kurang 1,500 ini dan kita akan dapatkan detailsnya. Kita akan dapatkan findings yang lebih bertanggungjawab. Jadi barulah kita kenal pasti nanti segmen yang mana ataupun lokasi yang mana ataupun di mana tempat itu, apakah menu yang mereka tawarkan itu mendapat sambutan ataupun tidak. Itu penting untuk kita kementerian mendapat fakta yang lebih bertanggungjawab dan dapat menemu bual mereka, dan sekiranya mereka ini benar-benar perlu kepada bantuan, nanti kita akan lihat apakah bentuk bantuan yang mereka telah yang mereka perlukan. Tapi setakat ini secara umum, yang sebelum ada kajian ini, saya dan kementerian juga sangat teliti dari segi menerima informasi. Keseluruhannya nampaknya menu ramah ini telah menjadikan gerai-gerai ataupun restoran itu sebagai crowd pula. Mereka mendapat keuntungan berlebihan sebagaimana yang mereka harapkan. Jadi ini satu juga fakta yang kita sedang teliti. 69% mengatakan mereka dapat. 63% mengatakan peningkatan hasil jualan. Ada berlakunya peningkatan. 70% mengatakan mereka mendapat peningkatan keuntungan. The rest itu adalah untung tetapi tidak seperti mana yang mereka jangkakan. Ini setakat kajian yang kita buat dengan penuh tanggungjawab, dan saya pastikan untuk mereka ini menawarkan menu rahmah. Melalui kajian ini nanti kita akan interview lebih kurang 1,500 ini dan kita akan dapatkan detailsnya. Kita akan dapatkan findings yang lebih bertanggungjawab. Jadi barulah kita kenal pasti nanti segmen yang mana ataupun lokasi yang mana ataupun di mana tempat itu, apakah menu yang mereka tawarkan itu mendapat sambutan ataupun tidak. Itu penting untuk kita kementerian mendapat fakta yang lebih bertanggungjawab.